Halo bos, ketemu dengan Ale lagi bos. Ini Ale lagi nyeprai bos. Ini nyeprai CMK. Tadi pagi nyeprai kacang panjang bos. Nah, ini kacang panjangnya. Ini kacang panjang udah dapat, alhamdulillah lumayan banyak bos. Tapi harganya yang tidak mendukung bos, tapi nggak apa-apa bos, disyukuri aja. Kalau kita bersyukur, nikmat pasti ditambahin bos. Amin. Lah, kesempatan pada hari ini bos, Alay lagi nyeprai, semua Alay spray. Ini dalam satu lokasi, kurang lebih lahan semua ini bos. Lahan ini semua ini sekitar 3/4 hektar beserta tanaman kacang panjang ini bos. Oke bos. Nah, ini yang Ale pakai dalam penyepraian cabai CMK bos. PD-PD aja bos, tak kasih tahu. Ini tanaman ini udah mulai tua, ini petik udah beberapa kali bos. Ternyata golden red atau CMK ini tidak cocok di daerah Ale bos. Jelas bos, ini penampakan sesungguhnya seperti ini bos. Ini sangat banyak nyampe sana bos. Oke bos, jelas. Nah, dan ini bos, ada yang warna kuning-kuning itu bos, itu perangkap lalat buah bos. Itu yang Ale pakai, Glumon. Oke bos. Dan ini pengadukan pestisida bos. Insektisidanya pakai bahan aktif Metomil itu. Kebetulan merek dagangnya make Dumil. Kalau kurang jelas, Ale deketin bos. Nah, ini Dumil bos. Nah, yang Ale pakai, jelas bos. Nah, ini gambarnya pistol bos. Jadi semua hama ini bisa ditembak dengan Dumil ini bos. Maka dia akan mati. Setelah pengadukan ini bos, make Metomil. Lalu make kode WP juga, make fungisida yang bahan aktif Ziram. Ini bahan aktif Ziram. Kebetulan merek yang Ale pilih Ziflo. Oke bos, untuk pencegahan penyakit. Setelah itu diaplikasikan dengan GA cabai yang botol merah itu bos. Itu POC organik bos. Ini rollingan Vertifor Alay. Oke bos, GA premium atau GA cabai ini bos, gambarnya seperti ini. Ini harganya 30.000 bos. Sorry, 32.000. Ini dikasih dosis 30 mili dalam satu tangki. Oke bos. Nah, setelah diaplikasikan yang terakhir kali, make stoner bos, perkatnya Ale make stoner. Itu bukan Rossi bos, stoner. Nah, seperti ini. Stoner. Oke bos. Nah, setelah pengadukan selesai bos, pestisida ini akan dimasukkan ke tangki. Nah, ini kalau mau lihat-lihat CMK yang nggak cocok di daerah Ale seperti ini bos. Dia nggak tinggi. Tingginya cuman 70 cm bos. Sebenarnya buahnya lebat bos. Sebenarnya buahnya lebat. Yang Ale bilang tidak cocok itu hanya satu. Buahnya kurang besar bos. Lihat. Dan buahnya sangat pendek-pendek seperti ini bos. Iki masak pupune walang. Nah seperti ini bos. Lihat, bayangin saja kalau sampean nanam kecewa enggak bos. Kalau enggak cocok seperti ini bos. Ini buahnya ini sebenarnya lebat. Karena antara daun dan buah ini panjangnya hampir sama, jadi buah ini tidak terlihat sama sekali karena tertutup oleh daun. Oke bos. Nah seperti ini juga. Buahnya sebenarnya lebat karena daun
dan buah panjangnya sama, ya seperti ini. Meskipun buah lebat tetap tak terlihat. Oke bos. Nah, kalau mau salah satu lagi bos, Ale cariin. Sebelah mana? Sebelah sini juga boleh. Ini. Nah, seperti ini. Bayangin bos. Nah, lebat sekali bos. Ini kalau seumpama yang ditanam ini bos, kalau seumpama yang ditanam ini sifatnya tanaman ini buahnya besar-besar seperti CMB, waduh, ini mungkin udah patah ini batang ini bos. Wah, bayangin bos. Aduh, buah sama daun ini loh bos. Masih nggak percaya bos nih, yang sudah tua seperti ini bos. Hanya panjangnya segini, alah karo jentikku loh bos, gede jentikku. Ah, kalau gede ini godong loh bos, alah lah jan. Palah panjang godong nih. Lebat kan bos? Yaitu sayangnya karena kurang cocok, buahnya terlalu kecil ini. Sedih bos. Nah, ada lagi ini bos. Nih buahnya ini alah ngeruwel lah bos, ngisin-ngisin asinin tapi nggak apa-apa lah bos. Tuh ini buah semua ini bos, ngeruwel ini. Oke bos, gitu aja bos. Nah, ini mulai penyemprean bos, kita lihat, kita ikutin dari belakang. Wah, hitung bos, jadi takut kalau ada yang terlupakan. Nah, kita ikutin. Nah, buah lebat sayang kecil-kecil. Daunnya podo rontok bos, hampir 20 hari nggak ada hujan bos. Nah, kita ikut sana bos, jalan-jalan bos. Ah iya, itu kacang alai bos, sebelah sana itu, nyampe sana marem kali itu bos. Wah, lanjut bos. Baksa Kamila lewat ini ya, mampir ya, makasih bos. Ya bos, kecil-kecil. Wah. ada. Nah, gini bos. Buahnya kecil-kecil, tak terlihat. Oke lah bos, Ale mau pulang, itu moral sebelah sana. Nah, ini sampahan ini selalu bos, mantap sekali bos kalau ngeliat. Woi, sip. Shooting disik. Nah, tani ini bos, bajunya lo demolis. Abah mekti niki. Mati itu go. Wah. Kita lihat bos, ini kacangnya bos. Mantap kali bos, ini ada 90 cm panjangnya bos. Oke, kita lihat dari atas bos. Wah, mantap kali bos. Wah,
Oke bos, selesai. Yuk, ini tadi khusus buat tangki ini, khusus untuk buat nyeprai kacang panjang bos. Oke bos, yang sana gantian jatahnya masing-masing. Oke, sip.